Pertama sekali saya nak sebut, saya telah melawat beberapa kedai, supermarket, dan saya mengakui bekalan gula bertapis kasar dan halus, iaitu gula rakyat, itu masih lagi kekurangan. Saya tak nak menipu, saya tak mau berpura-pura. Semalam kita telah mengadakan libat urus sekali lagi, kali kelima, dengan pihak industri MSN dan juga CSR. Dan setakat semalam mereka telah berterus terang dan mereka telah berjanji dalam masa terdekat, insyaAllah seminggu, mereka akan cuba sedaya upaya untuk mencukupkan bekalan gula bertapis kasar dan halus ini, gula rakyat ini, di pasaran. Dan tadi saya perhatikan sendiri memang terdapat kekurangan. Bukan tak ada langsung, kekurangan bekalan. Dan ini saya harap akan dapat kita selesaikan sebelum berakhirnya Ops Manis, iaitu pada 30 Jun ini.